Saudara, peran perempuan menjadi poin penting dalam berdemokrasi. Untuk meningkatkan hal itu, MPR RI menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar dan mengedepankan peran perempuan yang berkontribusi dalam banyak hal, termasuk dalam menghadapi pemilu 2024. MPR RI bersama organisasi keluarga besar Wirawati Catur Panca menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Ruang Pustaka Loka Nusantara 4 Kompleks MPR RI pada hari Rabu kemarin. Dengan mengusung tema peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan kepentingan nasional. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama Ketua Umum Organisasi Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, Pia Megananda. Sosialisasi 4 pilar MPR RI diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan peran perempuan dalam mencapai kepentingan demokrasi yang berhubungan dengan peningkatan angka indeks pemberdayaan gender. Harapan saya adalah bahwa kaum wanita atau ibu-ibu keturunan daripada para pejuang wanita kemerdekaan kita memberikan getuk tularnya kepada keturunannya maupun kepada lingkungannya. Betapa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi kita sudah masuk ke tahun politik. Empat pilar yang dipilih bertujuan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bersatu dalam upaya pembangunan demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.